Hari ini masih Bapak maafin. Tapi besok kalau diulangin lagi, kalian akan Bapak laporin kepala sekolah. Ingat ya, sekolah ini sangat mempentingkan kedisiplinan. Jadi, Bapak harap kalian mengerti. Ya udah, kalian berdua masuk kelas dulu. Cika, bangun. Oh iya, anak ini kan payah kali dibangunin. Aha, aku punya ide. Gimana kalau aku kerjain aja ya? Woi Cika, bangun. Ada guru lah itu. Hah, apa? Saya hadir, Bu. Maaf, saya ketiduran. Mau aja ditipu. Kau nih buat malu orang aja. Ya habis, kamu payah kali loh dibangunin. Eh Cika, papi kamu mana sih kok gak datang-datang? Aku capek, mau pulang. Ya sabarlah, tunggu aja, nanti pasti datang. Cuci baju lagi. Loh, kok kamu sih yang datang? Papi aku mana? Mohon maaf non, Tuan lagi sibuk kerja, jadi gak bisa datang. Non, berarti Cika orang kaya dong. Selin, mau gak ikut aku? Kemarin kan aku udah ke rumahmu, sekarang gantian dong, kamu ke rumahku. Please ya, please. Maulah, masa nolak sih? Siapa tahu dapat makanan gratis. Lihat aja nanti. Wah, rumahmu gede banget, Cik. Kayak rumah impian aku deh. Gak terlalu gede deh. Loh, Cika sudah pulang. Maaf, Cik. Papi kamu gak bisa jemput kamu tadi. Kamu bawa temen ya? Ajak masuk dulu, Cik. Iya, Mi. Eh, Selin. Kamu duduk dulu ya sama mamiku. Soalnya, aku mau mandi dulu. Siap, Cik. A few moments later. Yeay, kakak sudah pulang. Itu adikmu ya, Cik? Iya, Sel. Kak Cika, nama temennya siapa? Tanyalah sama teman kakak, namanya siapa? Kakak, nama kakak siapa? Nama kakak Selin. Oh iya, nanti kita makan bersama ya. Iya tante. Maaf Cik, kemarin papi gak bisa jemput karena ada urusan kerja dan hujan. Kemarin juga jalanan menjadi becek. Makasih ya makanannya.
Siapalah tuh bocah malam-malam manggil aku? Kayaknya dia hilang deh tadi. Kemana anak kecil itu pergi? Kok cepet banget hilangnya? Setan. Aku gak bisa tidur. Selin, buka pintunya, nak. Siapa sih yang manggil-manggil? Jangan bilang setan lagi. Loh, ayah, ibu, kakak, aku kangen banget loh sama kakak. Di rumah aku kesepian, gak ada teman. Sama, aku juga kangen sama kamu. Ya, bu, ayo kita masuk. Gimana sekolahmu, Sel? Lancar kan? Lancar, lancar. Ini loh, si Arin minta kesini. Kata dia kangen sama kamu. Loh, kok kamu masih pakai baju itu sih? Pasti belum mandi. Iya kan? Iya, bu. Dingin loh. Udah gadis pun masih malas mandi. Mau jadi apa kamu? Mandi sana cepat kau. Gak ada dingin-dingin itu. Dari dulu sampai sekarang masih aja males mandi. Ih, takut ada setan. Iya, bu. Hah, takut kali loh. Tadi kan aku udah nengok setan. Rin, Arin, kawani kakak dulu mandi, dek. Takut kali loh kakak. Please lah, dek, kali ini aja. Boleh-boleh. Tapi ada syaratnya. Aku pinjam HP ya. Mau lihat di YouTube aku. Is kau nih, HP mulu yang kau mau. Iya, tapi temenin kakak dulu ya. Please lah, please. Cepetan lah kak, lama banget sih. Ya sabarlah. Selin, belikan ayah dulu kopi. Ayah gak bisa kalau gak minum kopi. Dek, Dek Arin, temani kakak belilah. Kakak takut loh. Udah besar, takut. Aku mau main HP loh. Kawani terus, capek aku. Terima kasih ya, Mbak. Oh iya ya, ini kopinya. Sekalian Selin beli teh, karena teh yang di rumah udah habis. Iya, makasih ya, Sel. Iya, sama-sama. Dadah kak, Arin pulang dulu ya. Kak
sini lagi. Kami pulang dulu ya, Sel. Hati-hati ya di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan juga. Iya, Bu. Dadah, Dek. Jangan lupa hati-hati di jalan ya. Emangnya ada apa di belakang rumah aku? Bikin penasaran aja deh. Hah? Skuter? Ini buat aku. Pasti ini dari ibu dan ayah. Makasih ya, Bu.